Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Vigo, dan kali ini gue bakal lanjut bermain Ark Survival Evolved di series Ark Acelolas Season 3. Jadi di episode kemarin itu, gue baru mulai main di server ini guys. Kemarin itu gue custom karakter gue menjadi iblis, dan gue menemukan tempat untuk dijadikan rumah. Terus pas gue off record, gue udah bikin rumahnya nih guys, udah jadi. Dan gue udah taming Pteranodon. Kalau kalian bingung kenapa gue taming Pteranodon, karena kita udah gak bisa terbang lagi guys. Modnya dihilangin guys. Itu modnya ngebug bikin gak bisa join server. Nah sebelum mulai, pastikan kalian like dulu videonya, dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu oke. Nah sebelum kita berpetualang, gue mau nunjukin rumah gue dulu nih guys ke kalian. Rumahnya bentuknya tuh kayak begini guys. Di sini gue pakai foundation biasa, terus di pojokannya pakai triangle guys. Jadi bentuknya nggak kotak guys, takutnya bosen kalau kotak. Ini sebenarnya bentuknya biasa aja tuh guys. Aduh, ternyata keberatan. Kita harus upgrade weight nih guys. Wah, tetap berat guys. Kita harus taruh batu. Batu gue banyak nih kayak di inven guys. Mana ya? Oh ya, gue belum buat lemari guys. Taruh di smithy aja. Kita taruh batu, kristal, gems. Udah, barang-barangnya kayaknya ini aja yang gue taruh guys. Biar nggak terlalu berat. Nih, kita lihat rumahnya dari dalam dulu deh. Nih, di sini ada forge 2, ini buat bakar metal, ada smithy, ada Mr. Red Tools smithy, habis itu ada prom Pandora box. Dan di lantai 2 ada kasur dan mortar. Oke, baru segitu guys rumahnya. Belum terlalu diisi. Nah, sekarang gue mau langsung berpetualang. Kita cari Dino Prome kali guys, karena kita belum punya. Tapi ini Ptera gue masih ampas guys. Ptera klasik dengan Ptera Prome. Habis aku pengen nyari Ptera Prome sih guys. Karena kalau kita punya Ptera Prome, kita bisa berubahin jadi poison prom Ptera guys. Dia bisa pingsanin Dino. Enak guys. Kalau ini Pteranya terlalu noobs. Oke, gue bakal coba berkeliling ke daerah mana ya guys. Ini masalahnya dari kemarin kita belum nemu Dino Prome loh. Di sini agak langka ya Dino Prome guys. By the way, gue udah bikin prom Trank Arrow untuk nge-tame Dino Prom gampang nanti. Oh iya, gue lupa bikin Awesome Spy Glass guys. Astaga, kristalnya di rumah. Waduh, gue pulang dulu deh guys, bentar. Kelupaan guys, aduh staminanya habis. Oke, sekarang gue bakal lanjut berkeliling guys. Gue udah bikin Spy Glass nih. Udah bikin Awesome Spy Glass. Tapi di sini gue belum nemu Dino Prome satupun guys. Kira-kira banyaknya di mana ya? Ini Ptera gue level up speednya dulu guys. Sini gue udah bikin beberapa tools lain juga guys, biar nggak kelupaan. Gue bikin pike buat bertarung karena Ptera cemen guys. Terus gue bikin soul trap, gue bawa kristal juga untuk bikin soul trap kalau kurang. Ini kita ada di desert loh guys. Kemarin tuh gue niatnya mau taming prom rock golem yang dekat rumah, tapi dia di spawn guys. Oh itu ada prome chief lagi guys. Kalau chief nggak bisa ditem karena dia adalah chief guys. Di sini nggak ada apa-apa guys. Ini kok daerah sini kayaknya sepi banget nggak sih menurut kalian guys? Kosong banget. Oh enggak ding, never mind, lupakan guys. Ternyata rame. Aduh, staminanya cemen guys kalau Ptera ini. Hajar serangga dulu kali. Kita ambil kitinnya guys. Kitin sangat penting. Aduh, tapi staminanya juga habis guys. Ngisinya lama guys. Oke, kita tunggu dulu. Kita kemana ya sekarang? Coba gue lihat-lihat sekitar sini. Di situ ada Terror Bird. Ada Alpha Raptor guys tuh. Alpha Raptor tuh yang itu. Itu Alpha Raptor klasik guys. Klasik, vanilla maksud gue guys. Oke, gue bakal muter-muter dulu deh nyari sampai ada Dino Prome. Agak susah guys di sini nyarinya. Kayaknya spawnnya tuh nggak dibanyakin deh. Spawnnya didikitin. Oke, gue cari dulu deh sampai ketemu. Oke teman-teman, di sini gue menemukan Dino Prome akhirnya ya guys. Tapi Prom Dodo guys, nggak apa-apa kali ya. Siapa tuh diberubahin jadi mantep Dodo. Kita tem aja guys, walaupun dia Dodo, tapi dia Prome. Bentar, ini kalau gue mati di sini, anjir, diserang semut. Bentar.
kita ajar semut dulu, guys. Aduh, ada raptor juga di sebelah sana. Semut, mati kau. Mati kau. Kalau gua mati di sini, kita bikin sleeping bag dulu, guys. Karena gua belum punya teleporter. Bikin dua, guys. Ini kayaknya hide gua habis deh. Ambil dulu deh, di Ptera ada banyak, guys. Nah, yuk kita coba langsung. Dia torpornya gede banget, guys, 130.000. Dia bisa dibola nggak? Okay. Anjir! Gue diteriakin mati. What? What is that, man? Coba kita respawn lagi, guys. Kalau masih nggak bisa, kita tem yang lain aja. Aduh, ada raptor, guys. Bentar, kita hajar dulu. Gue mau ambilin fan gue masalahnya. Ayo sini kamu raptor. Mati kau. Mati kau. Kita ambilin fan dulu, guys. Hai Dodo. Dia baik, guys, kalau nggak dibola. Tapi kalau dibola tadi gue diteriakin ya. Iya gak sih, guys? Kita bikin sleeping bag lagi deh. Karena sleeping bag gue sih satu. Gue mau naro lagi di sini, guys. Sebelah sini. Kita bola agak jauhan, guys. Kita harus jaga jarak. Aduh, ada Arto Pleura lagi. Dodonya marah, guys, kalau di bola. Torpornya gede banget lagi. By the way, ini perom bola tuh infinity, guys. Nggak kena. Kita harus agak jaga jarak nih. Nggak kena. Susah, guys, kalau jauh. Jir. Kena. Kok nggak kena ya? Udahlah, deket aja lah. Deket langsung lari ya, guys. Wah, nggak kena ternyata. What the hell? Wah, bullet drop, guys. Saya tidak bisa main FPS, saya tidak bisa melempar. Saya tidak bisa me-aim. Dah. 30 detik doang. Anjir, torpornya nambah dikit, guys. Kita nggak bisa timing ini. Kita nggak bisa timing Dodo, guys. Kita timing yang lain aja. Gue kalau bisa nyari prome yang pasif sih, guys. Yaudah, gue bakal muter-muter dulu deh. Sampai nemu. Di sini akhirnya ada prome yang bisa kita tem nih, guys. Ada prom ekus level 100. Nah, kita coba tem, guys. Pasif tem ya. Kita bikin makanannya dulu. Tunggu deh. Di sini kenapa panas banget, guys? Padahal gue pakai baju, guys. Bangke, ada dead worm. Oh my god. Alpha dead worm, guys. Bukan dead worm biasa. Aduh, ngeri banget, gede banget. Kaget gue, guys. Lagi asik-asik bikin sleeping bag. Mampus, dia bisa kair gak tuh? Wah, dia kair, guys. Ngebug. Ini ngebug. Aduh, kalau stamina gue habis, mampus gue, guys. Jir, tiba-tiba ada Alpha Deathworm. Mengerikan banget, guys. Gila, siapa yang takut, guys? Dengan cacing besar Alaska. Ini apaan, guys? Kayak ada ring-ring gitu. Sleeping bag gue di sono ya, tadi. Gak terlalu jauh. Oke. Mati aman lah. Kita bikin Promedino Food dulu. Taruh di slot O. Lalu kita dekati si ini. Ekus. Gak boleh deket banget, guys. Dia tuh kabur-kaburan sawah. Aduh, kita gak boleh dari mukanya. Apa gue harus jongkok? Apa gue lari? Oke. Dapet, guys. Prom Ekus. Mantap. Pertanyaan gue, kita pulangnya gimana? Oh iya deng, ada soul trap, baru inget, guys. Kita pakein soul trap. Dia butuh saddle ya untuk dicoba. Saddlenya bisa dibikin di invent nggak? Oh nggak bisa, guys. Berarti di prom workbench. Bahannya apa sih? Prom Ekus, coba kita lihat. Oh, bahannya gampang, guys. Cuma fiber, hide, stone, sama wood. Oke, oke. Sekarang gue mau pulang dulu. Kita bikin saddle, kita coba kuda baru kita, guys. Dino Prome pertama kita. Wih, mantap, cuy. Let's go. Langsung pulang. Akhirnya sampai markas. Kita bakal bikin saddle Prom Ekusnya. Wah, gila. Gue gak sabar sih, guys. Ekus. Kita pull.
kita craft raftnya lumayan lama sambil ngeluarin ekusnya dulu guys. From ekus level 150. Wow. Tadi wildnya level 100 ya guys. Sekarang level 150. Mari kita coba guys. By the way dia bisa dievolusiin. Kalau Dino Prom itu bisa evolusi guys. Dia bisa jadi apa aja ya, kita lihat guys. Ayo kita ride. Oke ini pilihannya guys. Ada flight ekus untuk terbang ini. Terus ada transform into lightning ekus. Habis itu ada power ekus. Ini buat damage nih guys. Oke cuma 3 guys perubahannya. Kayaknya gue bakal jadiin yang flight biar kita bisa terbang. Kita butuh dulu terbang. Kita coba damage kali guys. Udaranya banyak banget, 57.000 guys. GG Gaming. Damage-nya 3.000. Mantep. 5.900 ternyata guys. Itu tadi setelah gue ngebunuh ada mate boost-nya. Gue pengen nyoba klik kanannya. Tapi Dino di sini tipis semua guys. Klik kanannya bisa nambah torpor gak nih? Tendangan mauts. Tendangan kuda. 11.000 damage-nya guys. Gile. Klik kanannya, pencet cek. Wow, nge-summon Dodo Mini guys. Ayo Dodo Mini, serang dia. Oh salah. Yang ini. Wow, Dodonya damage-nya 8.000 guys. Gile, OP, OP. Nih, mantep nih guys, Dino Prom-nya pertama kita. Promekus. Damage-nya 11.000. 2.000, oh nggak selalu sama guys. Tergantung Dino-nya yang kita hajar. Kayak gue yang ada deket rumah nih rata semua dong. Terus nih pohon-pohon tinggal kita tabrak guys kalau kita mau mangkas pohon. Untuk larinya dia lumayan ngebut guys. Kayaknya lebih enakan pakai Nick Ekus daripada pakai Ptera. Tapi gue harus nyari ini dulu guys. Apa namanya? Buat berubahin. Ini Flight Magic Potion. Itu setahu gue bisa beli sih di... Apa ya? Gue lupa nama itemnya. Di prom itu bisa beli item juga guys. Ada toolsnya, gue lupa tapi nama toolsnya. Nanti gue cari-cari tahu deh pas gue aja guys. Sama prompor itu bikin pakai ini setahu gue deh. Prom Dino Food yang udah basi. Iya prom crystal guys. Nanti kita cari guys bahan-bahannya. Kita berubah ini ekus jadi flight ekus ya kalau bisa. Ini speednya mau gue kencengin dulu dah. 200 kali ya. Apakah ngebutan? Damage sih yang penting ya. Sama darah. Regennya kenceng gak? Oh regennya kenceng banget guys. Tapi langsung lapar. Langsung lapar ya. Wah ini udah lumayan ngebut guys. Enak nih pakai ekus. Loncatnya juga tinggi. Aduh berenangnya lambat guys. Dia tidak bisa berenang. Yang penting kita udah punya Dino Prom pertama guys. Udah asik banget nih. Ini ada Bronto guys. Aduh tapi gue udah gedein damage. Kita gak bisa cek di kanannya guys. 25.000. Wow. Jadi sakit banget guys. Wah OP ini. Ptera. Ekus. Prom Ekus guys. Dino Prom pertama kita. Nanti kita cari Dino-Dino Prom lainnya guys. Jadi sebenarnya pas perjalanan pulang gue nemu beberapa yang lain. Tapi gue gak mungkin bisa tembak. Gue tadi ngeliat ada Prom Griffin. Ada Prom Dodorex. Ada Prom Trike. Nanti kalau kita udah jago kita bakal tem semua itu, oke? Yaudah guys, mungkin sampai sini dulu aja kali ya petualangan gue di Ark Survival Evolve kali ini di series Acelole. Jadi di episode kali ini gue udah berhasil taming Dino Prom pertama kita guys, yaitu Prom Ekus nih. Lihat kuda keren. Silakan nih kalau ada yang mau kasih nama komen di bawah ya. Ekusnya tuh nggak punya gender kan? Dino Prom tuh nggak punya gender guys. Tuh nggak punya gender. Dan kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru channel ini. Sekian guys, dadah.